gitu. Katanya latihan bela diri, mukulnya bener, yang bener dong. Ah. Iya, iya dong. Oh. Latihan harus bener-bener dijiwai. Yang bener. Ini ribut-ribut. Bukan ribut, ah, ini lagi latihan, nak. Berantem Sule sama Cepot? Bukan, latihan. Oh, kirain berantem. Enggak, ah. Emangnya kenapa kalau berantem, ah? Terusin. Ya enggak boleh, atuh, ah. Tidak, maksud AA terusin berminta maaf kalau berantem. Betul. Berantem itu tidak boleh. Betul tidak? Betul. Jadi tadi tidak berantem? Tidak, itu cuma latihan aja, A. Oh, mari. Mari. Siap datang gitu aja ya. Aduh. Lu lagian, Pot. Ya. Kalau ngajak silat itu bukan gua bagiannya. Apanya? Lah gua mah karate, Bo. Karate? Emang bisa karate lu? Leh, lu mah gak tahu. Gua mah jangankan karate, karambol juara satu. Karambol mah orang gak bisa, Leh. Pot, gua kasih tahu sama lu ya. Apaan? Kalau ngomong masalah silat, ternyata karate itu berasal dari Tangerang. Karate berasal dari Tangerang? Lah iya, lu pasti nyangkanya berasal dari Jepang ya kan? Ya jelas dong, karate kan dari Jepang. No way. Dari dulu juga sampai sekarang karate itu dari Jepang. Tangerang, Cepot. Urusannya gimana Tangerang? Karate itu masih saudara sama Kak Rano. Kak Rano mah itu mah gubernur Banten. Wagub. Gubernur. Kok bisa gubernur? Ya kan sekarang udah zamannya wakil gubernur jadi gubernur. Oh iya, sama kayak yang Jakarta sekarang ya. Iya benar. Udah. Ngomong politik-politik dah. Iya. Tapi Pot, kalau ngomongin silat ya, betul? Ada yang namanya itu ninja jiatsu. Ninja jiatsu? Oh iya. Oh, dari Jepang juga kan? Itu dari Jepang, tapi sebetulnya inspirasinya itu dari lagu anak-anak. Anak-anak di mana? Ninja Bobo, oh ninja Bobo. Halo. Orang juga pada tahu itu Nina, Le. Itu Nina, bukan ninja. Oh. Itu Nina, Le. Udah diganti, Neng. Aduh. Begitu ya. Iya. Tapi Pot, lu kalau gua lihat lu silat lu, bela diri lu keren banget. Ya iya dong. Lu belajar di mana sih? Hah? Belajar dari Abah Asep Sunanar Sunaria ya? Almarhum. Oh. Iya dong. Pontus. Dari beliau dong. Iya. Buat lu. Lu tahu gak Pot? Apa? Kalau mau belajar silat, Jepang. Lu jangan sekali-kali belajar sama tukang jahit. Emang kenapa tukang jahit? Hah? Emang kenapa tukang jahit? Lah gak bakalan bener lu belajar silat sama tukang jahit. Lah belajar silat sama tukang silat. Ya siapa tahu orang tukang jahit juga bisa silat. Gak bisa, dia mah bisanya dagang cimol. Oh cimol. Tapi Pot, apaan? Menurut lu bela diri itu penting gak Pot? Ya penting dong. Harusnya kan kita membela orang Pot, bukan membela diri kita sendiri Pot. Enggak, maksudnya ini bela diri itu kan belajar seperti pencaksilat. Oh. Untuk membela diri kita pribadi, maksudnya kalau ada apa-apa kan kita bisa melawan, Le. Pertama itu, kedua olahraga juga, Le. Demi kesehatan. Benar. Iya. Tapi itu, kadang-kadang suka ada yang disalahgunain, Pot. Ya itu kan tergantung orangnya. Bisa silat sedikit, dan nyopet. Iya. Ya itu kan tadi saya juga sebetulnya tergantung orangnya. Tetapi kita itu sebetulnya harus bisa beradaptasi. Gitu ya. Teman gue tuh, Pot. Apaan? Si Imin. Kang Urut. Imin? Iya. Emang Imin kenapa? Baru belajar silat 2 jurus udah. Ngambil pisang punya orang. Wow, ya jangan seperti itu. Iya, ada kisah yang lagi belajar bela diri. Ada gimana? Itu silam si Jan tuh lagi diajarin sama si Abah jago bela diri dia. Oh gitu? Tuh lihat tuh. Lihat tuh, ayo.
Kunci pencak silat itu adalah sholat. Karena dengan sholat, seorang pesilat bisa mengukur diri dan tidak sombong, sadar di atas langit ada langit. Ya, tahu Abah. Sekarang, Lamsijan, pukul Abah. Pakai ini, Bah? Bebas. Berani, Bang. Sumpah, nggak berani. Ini adalah contoh lemahnya keimanan kamu. Emangnya kalau Abang berani? Ah, kalau Abang mah pemberani nomor wahid. Preman dari mana aja, Abah lawan. Hebat, Abang. Abah mah hanya takut sama Gusti Allah. Cuma satu, itu aja. Oh, jadi gitu. Dicari-cari dari tadi sama aku ternyata ada di sini. Abah, itu cucian udah numpuk. Aduh, itu halaman udah acak-acakan. Ternyata ada di sini. Ya Allah, yang lebih Gusti. Makanya Abah, kalau jadi orang jangan sok. Takutnya cuma satu, kucing lo sama si Ambu. Suruh tidur. Ah, tenang saja. Nggak takut sama si Ambu mah. Sekarang takut. Itu si Abah lucu ya. Iya. Si Abah. Bener. Fotonya, wah mau preman mana aja gue mah gak takut. Sama siapapun gue gak takut. Gak ada yang gue takutin cuma satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tahu-taunya pas bininya datang, dia takut sama bininya. Katanya cuma satu. Iya sih, kalau sama istri mah itu gak perlu takut. Tapi kita harus menghargai. Oh, bukannya cepot juga susis. Ah, kamu yang susis mah. Iya sih. Ada lagunya susis? Iya sih. Susis. Ada. Wow, 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 susis. Suami ketakutan. Takut istri. Mami ketakutan. Alah. Susis. Iya. Wow, 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 susis. Suami takut istri. Susis. Semangat, coach, semangat. Iya, tapi itu bukan semangat. Itu namanya kesurupan, Le. Udah lama gue gak nyanyi itu. Udah bertahun-tahun gue deh. Bener, Le. Nah, Pot, ternyata... kita itu jangan sok, Pot. Betul. Iya, kalau memang kamu takut sama seseorang, mendingan jujur aja. Betul, takut, takut. Iya. Begitu. Nih, Pot, kelihatannya udah ada yang mau lewat lagi nih. Oh, gitu? Mana? Biasa numpuk semuanya tuh iklan-iklan pada masuk tuh. Aduh. Ya, lihat dulu yang lewat ya. Yang lewat ya. Kembali lagi di Bukan Sekedar Wayang. Pot, ya? Masa di bulan puasa begini masih banyak premanisme-premanisme yang berkeliaran, Pot? Masya sih, Lek. Lo tau kan yang sini nih Anteh yang tetangga kita? Ya, kenapa gitu? Itu dipalak, Pot. Nini dipalak? Iya. Waduh, tega bener itu orang, Nek. Nyampe di apa disundut-sundutin pakai rokok. Aduh, masya Allah. Waduh, kasihan banget tuh nenek-nenek ya. Iya. Jadi sekarang banyak preman, Le. Betul, Pot. Ya hati-hati, makanya kita belajar bela diri kan itu, Le. Tuh, di antaranya. Tuh, lihat, Pot. Itu siapa, Le? Hey. Hello, Mama. Macam lo sama gua lo. Lo siapa? Gua preman yang megang di sini lo. Siapa namanya? Gua Tep Bacok. Tep Bacok. Alah, ini le premannya le. Lo ngomongin gua kan lo preman-preman di sini kan lo ngomongin gua kan lo.
Lu preman atau kurang makan lo? Lu gak tahu, gua habis minum tau. Minum apaan? Minyak tanah. Oh, oh ini premannya, Le. Lu jangan macem-macem sama gua ya. Yang macem-macem kan lu datang ke sini. Jangan coba-coba melawan. Le, suaranya loba, Le. Suara gua kok jadi berubah. Malum, bro. Apa? Kobam, kobam. Kobam apaan? Aduh, gak gaul, bro. Zaman sekarang mah ngomong lu dibalik-balikin, bro. Oh, dibalik-balikin? Iya, slow jadi Wallace. Oh. Mabok jadi kobam, bro. Oh. Lu ngapain melotot lu? Eh, maksud lu apa lu? Lu gua jabanin lu berdua, lu berani sama gua lu. Ayo lu. Sikat aja, Le. Kuat, berani gak kuat? Ya berani dong. Iya, gua berani sama lu. Bener lu, bro. Cok, berani, ayo. Ayo lu, berani gak lu? Ayo, berani gak? Lu bener berani. Bener, maju. Assalamualaikum. Aduh. 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 Preman apa? Tahu tuh banyak cincong banget. Tapi lu Pot, ini ya. Tadi lu bener-bener berani lu. Ya iya dong. Masa gak berani orang kayak gitu. Padahal gua mau bohongan, gua takut sama dia nih. Oh gitu? Oh, takut sama kacamatanya. Hitam serem woy. Wah, jangan lihat ininya di fisiknya dong. Iya. Lihat fisiknya lempoy gue gitu. Aduh, makanya tuh kayak mereka itu harusnya dengerin cerita-cerita, kisah-kisah yang memberikan sesuatu hal yang positif buat kita. Ya yeah, bener. Pot. Emang bener ada gitu? Ada, Pot. Siapa? Biasa. Ada kisah Kang Arman Maulana. Oh gitu? Yang selalu berbagi kisah di bulan puasa. Ada. Nah, no, kita lihat tuh. Iya, siapa mana? Ayo, Mang Arman. Mencari rezeki bagi umat Islam hukumnya wajib, apalagi bagi kaum pria sebagai kepala keluarga. Dari bekerja dapat menghasilkan rezeki yang dapat dinikmati oleh istri dan anaknya, bahkan untuk lingkungan terdekat. Insya Allah pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan halal akan mendapatkan hasil yang diberkahi, dirahmati, dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja di siang hari, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka puasa, alhamdulillah, Le. Tidak terasa, tidak sudah terasa, berbuka ya, lagi. Buka lagi ya. Iya, lu tadi buka sama apa, Pot? Siapa kolak? Kolam isi! Ah. Kolam isi! Ya, masuk. Aduh. Oh, mau tanya. Ini sudah beduk apa belum? Sudah, tuh orang lain udah pada buka. Oh, situ sudah buka? Udah. Oh, Oe juga sudah. Mali. Orang ngeselin. Kacau aduh, tuh orang tuh. Aduh. Ngeselin. Itu orang datang-datang cuman gitu doang. Aduh. Astagfirullah. Mang, mau kemana, Mang? Kasihan Pak, anak saya belum makan, Pak. Oh, Le, kasih Le. Hah? Kasihan, kayaknya belum buka puasa nih, Le. Lu kasih dong. Kasihan. Mau berapa dikasihnya, Ma? Seridonya aja, Pak. Seridonya aja. Nih ada lumayan 100, cukup, Ma. Aduh, terima kasih. Aduh. Terima kasih, Pak. Aduh. Saya belum buka, Pak, dari... Ya, itu, buka aja tuh, uang tuh. Bapak, kalau Bapak tahu, ya? Saya dari tahun 97 belum buka puasa, Pak. Oh. Pak, itu anaknya, Pak? Iya. Itu yang digendong anaknya? Iya, anak saya, Pak. Saya anak. Duda, beranak satu. Emang ibunya kemana, Pak? Ibunya
nggak ada, Pak. Dia ikut perang di Pakistan. Perang di Pakistan, Le. Ada-ada aja. Ada-ada aja. Ya udah, Pak, itu Bapak bawa uangnya buat buka puasa ya. Buat biar anaknya juga. Terima kasih. Oh, ini Kang Sule. Iya, ini Sule ini. Iya, ini saya. Saya suka nonton loh. Di mana? Di TV. Oh, nonton apaan? Nonton Sule? Tom and Jerry. Nonton Sule dong. Oh, iya. Oh, coba kalau tahu apa. Oh, ini pasti yang di ini Talk Show ya. Iya, benar. Iya, benar. Hebat, ya. Hebat. Yaudah, makasih uangnya ya. Ya, sama-sama. Saya mau beli makanan dulu. Iya, silakan mari. Anaknya kasih makan. Iya, mari. Mari. Wah, preman lagi, Le. Waduh, ini preman datang lagi sini, Le. Lo masih ingat gue gak? Ya jelas dong, lo preman kan? Gue udah sadar deh ngomong gue begini. Oh, udah sadar sekarang? Jangan coba baca-baca sama gue lo. Ya? Gue udah belajar silat, gue ilmu puas sudah kebal. Wah, Le. Gak mempan mau diapa-apain. Waduh, juga. Lo kalau berani ayo, gue gak takut sama siapapun. Ayo, Le, Le. Maju lo. Aduh, ya. Potnya gimana potnya? Jangan-jangan dia benar-benar punya ilmu nih. Gue juga takut, Le. Lo kalau gak berani mukul gue dari depan, belakang lo pukul nih gue. Ayo. Le. Ayo. Lu yang ajar, Pak. Iya. Satu, dua, tiga. Belum. Udah, barusan. Pingsan gua. Aduh. Sorry, bro. Nah. Sorry, bro. Kenapa? Maafin gue, bro. Iya. Makanya lo nggak usah sombong jadi orang lo. Iya, sebagai manusia tidak boleh sombong. Harus tetap rendah hati. Nah, itu. Kalau mau ngasih ilmu bela diri, itu untuk membela orang lemah. Betul. Dan diri kita sendiri, bukan? Betul. Iya, bukan untuk menyombongkan diri. Aduh. Lagi siang bolong, mari. Macam-macam ya, Pat, ya? Iya. Oke, Pot. Kalau kita melihat dari si preman tadi, Pot. Yeah. Kadang-kadang orang itu mempunyai ilmu atau apapun itu selalu disombongkan. Yeah. Padahal apa yang harus disombongkan apa dari diri kita? Apa yang harus disombongkan dari diri kita? Ya, benar, Pot, ya? Benar. Ya. Aduh, sebetulnya, Pot, kalau melihat waktu ini kita udah habis lah, Pot. Udah habis, terus maksudnya? Cuman masih kangen nih, Pot. Kangen siapa? Lah, kangen sama pemirsa di rumah, Pot. Oh, iya, dong. Tapi, nggak apa-apa. Apa? Besok kita ketemu lagi, ya. Ketemu lagi, oke? Okay? Jangan lupa pokoknya saksikan terus. Bukan sekedar wayang hanya di net. Ketemu lagi besok di Bukan Sekedar Wayang. Dadah.